So what's up guys, welcome to Watu Letter. Stay tune all me, I'll be back. Oke, Mas dan Mbak, apa yang bisa saya bantu untuk tanya-tanya tentang destinasi Watu Letter ini? Kalau destinasi di sini apa aja ya Mas? Oh ya, oke. Di sini itu ada kuliner, Mbak. Kuliner itu ikan bakar, tapi bakar sendiri ikannya. Itu. Bro. Hei. Hei. Ono apa iki? Ono apa iki? Wis padang iki. Terus tenandi. Terus ada yang namanya Watu Letter sendiri, paling Mbak dan Mas nggak tahu ya. Lah itu depan itu Watu Letternya itu di depan itu. Ya adek mau sok tengen ngene tok, Bro. Ya kate piye maneh on ngene iki pau enak kok. Enggak kesel ah. Nopo kesel ngopo nyekel botol kok kesel. Di sini itu boleh berenang. Tapi enggak boleh yang terlalu dalam. Nanti berbahaya. Buat sampean dan Mbak. Oh, jadi agaknya di sini kencang banget ya? Oh iya, betul, Mbak. Wis ra tau nyekel dhuwit. Sing penting iso mangan, mbek iso rokokan iki sampe. Nah. Iku lapo iki to lato le glon. Posisi sedang aman. Kok lapo maneh iku urip kok liyane munang ngono tok ra ono perubahan blas. Mendengar iko lho. Itu penggawean, itu bayaran. Iye, kok nasi pimpin iki lho piye? Ya awake dhewe iki wis ngene iki wis apik. Makanya jangan apa ya? Takut ke sini. Pokoknya di sini itu memang bagus untuk pariwisata kayak Mas dan Mbak ini. Ah, beneran ae? Nanti iki. Yo golek-golek pandangan apa ngono? Sing seger-seger ngono ya. Yo. Yo, yo. Tuntunan aku. Ha, manja. Tadi kan katanya kalau mau makan ikan, mm-hmm. Belinya di mana ya Mas? Oh ya, kalau dari sini itu mungkin 300 kilo ke arah timur ke sana. Di situ ada kios-kios ya, di situ menyediakan tempat untuk bakar ikan atau mungkin Mbak menikmati kuliner. Wis angel wis. Para wisatawan iki jan angel kandanan iki. Wis ana papan pengumuman dilarang mandi di laut ombak besar iki lho. Kok ya angel men sik panggah mandi ae. Lah, bentar Mas. Ini tadi kan mesnya nyebutnya 300 km. Ya. Ini yang sebenarnya 300 meter atau 300 km? Oh, alas. Yes, maaf Mas. Ini sebenarnya 300 meter, bukan 300 kilo. Oh gitu. Saya salah ngomong. Maaf, maklum. Enggak saya maafkan. Waduh. Bahaya ini enggak dimaafkan. Aduh, aduh. Ini kudu waspada no iki. Tak wasni sih ah. Ora ono popone lah yo. Ngene-ngene iki no iku sing tanggung jawab. Oke, Mas Mbak, mari saya antar jalan-jalan. Akan saya tunjukkan Watu Letternya. Monggo. Oke. Oke. Oh Mas, maaf sandalku ketinggalan. Oh iya iya iya.
sesuatu yang belum saatnya, tapi dipaksakan itu nggak mungkin berhasil. Kayak hubungan kita sekarang.